Dan jangan lupa teman-teman, ada giveaway nanti bulan depan. Nah, itu ikutin keseruan giveaway. Caranya cukup mudah banget. Cukup komen, ingat senapan angin, ingat CV Outdoor, tampilkan komen terbaikmu. Nanti diundi kalau udah ada 200 lebih komen. Seperti itu. Oke, jangan sampai ketinggalan giveaway satu senapan angin gratis. Ikutin keseruannya, caranya itu gampang banget. Ikutin komen yang baik-baik di diri Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam setubi, salam saudara ini. CV Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Outdoor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Outdoor. Oke, kita kedatangan unit terbaru dari CV Outdoor. Nah, ini bentuknya mirip sekali, depannya kayak senapan punyanya Pak Tatang Koswara. Pasti teman-teman sobat Bediles udah tahu siapakah Pak Tatang Koswara. Pak Tatang Koswara adalah seorang sniper legend yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas tentang spek-spek dari unit AFC double tabung ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu tes akurasinya. Seperti itu. Oke, disimak baik-baik video tes akurasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selara, salam satu hobi, salam saudara dari CV Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Outdoor. Oke teman-teman, ini kita tes akurasinya unit AFC double tabung. Nah, tadi udah lihat ya, dari rank finder segitu jaraknya. Ini AFC double tabung, yang belakang tabung bocap, yang depan tabung 28 dural. Oke, untuk larasnya, laras CV Outdoor yang paling bagus. Seperti itu. Nah, ini kita tes akurasi peluru yang cocok pakai Hercules. Oke, bismillah. Bisa. Oke, nembak siluet sebesar jempol kaki saya ini. Nah, mantap banget, itu kelihatan banget ya. Jelas. Oke, mantap. Oke, kena, gas. Oke, lanjut lagi. Oke, kena. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut lagi. Sampai goyang-goyang. Oke, kena teman-teman. Mantap sekali. Ini di luar lapangan, nah di luar ruangan maksudnya. Pokoknya kalian butuh seger. Oke, udah 3 kali kena ya. Mantap sekali, tambahin 1 kali lagi biar teman-teman tambah percaya lagi sama CV Outdoor bahwa akurasi harga mati. Oke, bismillah. Goyang-goyang itu. Oke. Oke. Sudah, mantap banget teman-teman. Lulus tes akurasinya. Ini dia senapannya. Oke. Nah, bentar. Nah, ini dia unitnya. Mantap banget, yang depan ini tabung mode 28. Nah, ini manometernya ada di depan sini ya. Oke. Mantap banget unit AFC, yang belakang
tabung bocap, double tabung. Nah, untuk akurasinya, nah itu sampai sana teman-teman. Tak zoom. Oke, nah ini letaknya ada di sana. Bentar. Nah, ada yang ada putih-putih itu ya. Nah, itu letaknya di situ. Mantap banget, ini dia unit AFC double tabung, yang depan tabung 28, yang belakang tabung bocap. Mantap banget. Oke, sekarang lanjut kita bahas speknya. Mantap banget. Terima kasih. Udah lihat tes akurasinya tadi, nembak siluet sebesar jempol kaki saya. Mantap sekali, kurang lebih jaraknya 50 meter. Kalian udah lihat di rangefinder tadi. Nah, memang kalian pilih yang bawah atau yang atas, nah itu jaraknya segitu. Oke, kita bahas dari segi chambernya. Chambernya ini teman-teman, dia menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih Dural atau baja. Nah, ini AFC ini kenapa pakai Dural seri 6? Karena Dural seri 6 bahannya agak lebih enteng dan juga agak lebih halus. Soalnya ini juga udah double tabung, makanya dipakein dari bahan Dural seri 6 biar senapannya enggak terlalu berat, biar lebih enteng. Untuk beratnya ini kurang lebih seperti bocap biasa, sekitar 3,7 kilo. Oke, mantap banget. Untuk dalemannya, chambernya pembuatan semi CNC. Semi CNC berarti luarnya aja ini yang pakai mesin CNC. Dalemannya masih menggunakan daleman Dural atau baja, pembuatannya masih manual. Seperti itu teman-teman. Mantap banget. Bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Oke, terus juga ciri khas dari AFC, biasanya setelan powernya kan ada di depan. Nah, depan itu dipakein tabung lagi. Tabungnya pakai tabung Dural OD28. Untuk kapasitas kedua tabung ini, kalian bisa isi di amannya tadi info dari teman-teman 3500 PSI. Mantap banget, soalnya double tabung, aman sekali teman-teman. Mantap banget. Untuk keiritannya, ini wirit banget, beneran. Kalau di setel irit lagi bisa 60 kali tembakan, kalau dibuat full power 20-30 kalian. Mantap banget. Tadi jarak segitu setelan powernya enggak terlalu full. Nah, itu udah sedeng-sedeng aja untuk jarak segitu. Apalagi anginnya ini hari ini lumayan agak tenang, enggak seperti kemarin-kemarin, teman-teman. Kemarin-kemarin kan waktu tes akurasi anginnya sampai wah, besar banget. Sekarang ini alhamdulillah anginnya agak dikit-dikit. Nah, ini butuh setelan power yang sedang-sedang saja. Pokoknya kalian kalau mau meminang senapan angin, asah dulu skill kalian, pelajari dulu senapan yang mau Anda beli, dan pokoknya latihan terus kalau punya senapan. Dan kalau gak punya, minjem punyanya teman juga boleh, biar melatih diri Anda dulu sebelum meminang senapan. Soalnya di dunia senapan angin, kalian meskipun punya senapan bagus, mahal, akurasinya bagus, dicoba oleh orang-orang, tapi kalian kalau gak punya skill, aduh, hancur kawan, beneran. Nah, kalian butuh skill. Kayak tadi ini nembak siluet itu gampang-gampang susah banget, apalagi di luar ruangan ini. Langsung tes lapangan tadi sesuai request dari teman-teman. Kemarin belum ada yang pakai rangefinder, sekarang kita ukurnya pakai rangefinder tadi. Nah, itu ibaratnya di dunia senapan angin 100%, 60% itu buat skill Anda, 40% ada di senapan Anda. Seperti itu. Nah, memang harus mengasah skill, semangat latihan biar bawa senapan itu tidak kaget. Seperti itu. Sebaik-baik senapanmu, kalau diri Anda gak bisa menggunakan beneran, gak kena-kena nanti kawan. Seperti itu. Apalagi seperti saya ini, kaum awam di dunia senapan angin, buat ngetes jarak segitu, wah, gak bisa saya, angkat tangan. Seperti itu. Jarak saya ya deket-deket saja, 20-25 meter. Seperti itu. Oke, mantap banget. Nah, ini AFC
double tabung, yang depan tabung Dural OD28, yang belakang tabung Venom 500cc impor dari China. Kalau Venom impor dari China. Nah, mantap banget untuk pengisian angin biar kalian tidak ribet memasang coupler-coupler tambahan lagi. Ini langsung dipakai mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Seperti itu. Manometer, manometer ada di depan. Tadi udah saya perlihatkan juga waktu habis ngetes ya. Manometer ada di depan. Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa. Yang penting teman-teman, ini kalau punya senapan tabung, jangan sampai kehabisan angin. Nah, itu kunci utama biar senapan Anda awet, tahan lama, jangan sampai kehabisan angin. Seperti itu. Baik, masih 1000-1500 disimpan, itu lebih baik daripada anginnya sampai nol. Kalau sampai nol, kalian ngisinya agak susah. Biasanya kalau sampai nol, nah itu ada kebocoran lewat laras. Seperti itu. Oke, untuk info selanjutnya di CV Asodor, senapan ini udah bergaransi, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Mantep banget. Kalian udah lihat tadi tes akurnya seperti itu. Untuk akurasi, pokoknya akurasi harga mati. Mantap banget. Oke, terus untuk tarikannya teman-teman, dia menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik seperti ini, gampang banget. Nah, saya contohkan seperti ini. Mantap, cancel kokang ada di sebelah kanan. Oke, yang paling penting dari senapan angin ini itu adalah larasnya. Untuk info larasnya teman-teman, ini menggunakan laras bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 65 cm. Mantap banget. Nah, itu tutup peredamnya ini loh teman-teman, yang bikin salfok ya, bikin salah fokus. Ini kayak punyanya sniper-sniper beneran. Mantap banget. Makanya saya bilang ini senapan angin ini hampir mirip bunyinya Pak Tatang Koswara, sniper legend yang ada di Indonesia. Bawa 50 peluru, yang 49 buat musuhnya, yang satu buat dia pulang. Itulah kata-kata dari Pak Tatang Koswara. Mantap banget. Oke, untuk larasnya, dia menggunakan laras CV Asodor yang bagus banget, ada garansinya pokoknya. Untuk pelurunya pakai Hercules yang kalengan seperti ini, beratnya 13,6 grain. Mantap banget Hercules. Oke, double ring. Mantap banget untuk peluru ini. Memang berat banget, buat big game juga mantap, buat long range juga mantap. Mantap banget pokoknya. Apalagi seperti kemarin-kemarin anginnya gede-gede, kalau pakai peluru Hercules dia bisa anteng atau ya gak kabur-kabur ke bawah angin. Groppingnya gak jauh-jauh banget. Ya, seperti itu. Oke, untuk rail mountingnya teman-teman, ini menggunakan rail mounting Picatinny OD22. Seperti itu. Nanti kalian dapat bonusnya juga Picatinny. Pokoknya mohon maaf kalau kemarin-kemarin anak saya ngirim di state yang kelupaan rail mountingnya. Nah, mohon maaf, nanti saya kirim kembali rail mountingnya. Pokoknya kalau ada yang ketinggalan, langsung saja WA saya, konsultasi sebelum di unboxing, silakan divideokan biar ada kekurangan atau kerusakan, langsung hubungin kami, kami tanggung jawab 100%. Seperti itu. Oke, mantap banget untuk setelan powernya. Ini setelan power ya teman-teman, di sini mantap banget ini setelan powernya. Oke, kalian bisa puter-puter, kalau puternya ke kanan dia nambah power, ke kiri dia agak slow powernya. Mantap banget. Triggernya menggunakan trigger match teman-teman. Ini udah ada safety triggernya. Safety triggernya ini ada di sebelah mana ya? Benar. Oh, safety trigger gak ada. Adanya langsung cancel kokang. Mantap banget. Oke, udah jelas ya spek dari senapan angin AFC double tabung ini terbaru dari CV Asodor. Ya, stok AFC double tabung yang udah kita tes ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit. Mantap banget. Buruan teman-teman sebelum barang kehabisan, soalnya ini kalau udah habis entah kapan baru ready lagi, kita belum tahu. Nah, ini limited edition seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ready. Oke, untuk
selanjutnya saya lanjut ke harganya. Nah, biar tidak lama-lama, harganya ini dibanderol dengan harga 5 juta, ada promo gratis teleskop. Mantap banget. Kalian dapat teleskop Basnel ukuran 39x40 yang udah ada sunhead di depannya. Mantap banget. Nanti kalian harga 5 juta dapat gratis teleskop dan juga nanti ada subsidi ongkir buat kalian yang ada di seluruh Indonesia. Mantap banget. Untuk bonus-bonusnya, bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Seperti itu. Oke, harga 5 juta dapat gratis teleskop Basnel ukuran 39x40 yang udah ada sunhead di depannya. Sunhead itu di depan sini. Nah, ini namanya sunhead. Mantep banget, teman-teman. Oke, ini saya tes tadi pakai teleskop Markul ukuran 416x44 SF. Di sini juga ada, harganya Rp950.000. Kalian bisa nambah buat beli teleskop Markul juga bisa, seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton akurasi dari unit ini dan juga yang sudah menonton spek dari unit AFC double tabung ini. Ini tenang saja, ini pakai magazine, teman-teman. Nanti kalian juga dapat bonus magazine, dapat bonus perdam. Kita setel magazine dari sini, kita setel perdamnya juga dari sini. Mantap banget. Oke, sebelum kirim juga kita tes akurasi, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Soalnya nyawa dari senapan angin adalah akurasi. Makanya kita terpentingkan akurasi. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.